Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo para Hizover. Berjumpa lagi dengan saya di Info Seleb, channel yang selalu menyajikan update seputar hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Oke guys, kali ini aku bakalan membahas tentang sinopsis sinetron Samudra Cinta malam ini 28 Desember 2020. Dan ini yang paling kita tunggu-tunggu guys, pasti bakalan bikin kalian senyum-senyum sendiri loh. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian subscribe dulu dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dan menarik dari channel ini. Oke guys, di episode malam ini bakalan ada yang bikin kita seneng, karena si penjahat Vina dan mamanya akan menyusul si Novan mendekam di penjara guys. Si Nora pun melaporkan Vina dan mamanya karena terlibat pembunuhan papanya. Dan ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu ya guys. Samudra mulai mengingat sedikit demi sedikit ingatannya. Wah, bakalan seru abis ya guys. Samudra mulai mengingat masa-masa bersama Cinta dan Mentari. Masa indah itu mulai muncul di ingatan Samudra loh guys. Nah, jadi jangan lewatkan sinetron Samudra Cinta ya malam ini. Dijamin ceritanya makin seru dan menarik. Apalagi Samudra mulai mengingat semuanya guys. Jangan lupa saksikan sinetron Samudra Cinta malam ini ya di SCTV. Jangan sampai ketinggalan karena akan membuat kalian baper abis guys. Nah, sampai sini dulu ya Hizover, sinopsis sinetron Samudra Cinta malam ini, tanggal 28 Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.